Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Sabahan nur. Kaifa halukum jami'an? Bilkhair walhamdulillah. Alhamdulillah. Qabla nastamir dirasatana, hayya nabda biqira'ati du'a. Tafaddali ya Sifa. Jahiz. Qabla an nadrusa, da'utukum bidu'a ilallah. Ibtida'. Intiha. Al'an sa'ata'akad minal huduri awalan. Devia Dwi Alisanti. Hadiroh. Fitri Fatimatu Zahra. Hadiroh. Tanyi, mada darsunatan? Darsulullah al-Arabiyah. Istahdadu? Istahdadna. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Arab. Sebelum kita mulai, coba Ibu minta dirapikan dulu tempat duduknya. Ya, dirapikan dulu. Sebelum kita mulai pelajaran kita, di sini Ibu ingin bertanya terlebih dahulu tentang pelajaran minggu kemarin. Bab apa minggu kemarin? At-ta'aruf. At-ta'aruf, ya. Di bab at-ta'aruf mufradatnya ada apa saja? Nurul. Coba. Tarikhul milad apa artinya? Tanggal lahir. Tanggal lahir. Kemudian Riri? Al-unwan artinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bab al-usrah wal bait. Siapa yang tahu artinya usrah? Keluarga. Keluarga. Kemudian al-bait? Rumah. Rumah. Al-usrah wal bait, keluarga dan rumah. Ada kaitannya dengan bab yang kemarin at-ta'aruf ya. Mufradat-mufradat yang kita pelajari di minggu kemarin, insyaallah akan kita aplikasikan di dalam bab ini. Bedanya sekarang kita akan memperkenalkan tentang keluarga. Al-usrah maknaha keluar. Keluarga. Keluarga itu sangat penting. Semuanya punya keluarga. Keluarga itu adalah harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah kalian diharapkan bisa mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat dalam kosakata dan hiwar tentang al-usrah. Jadi nanti setelah pembelajaran ini di akhir, Ibu pengen kalian di kegiatan akhir ya mendemonstrasikan. Jadi ke depan maju secara berpasangan, ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu meminta kalian untuk membagi kelompok menjadi dua orang dua orang. Jadi silahkan tentukan pasangan kalian terlebih dahulu. Ya, silakan. Oke, sekarang tolong perhatikan slide yang ada di depan. Di sini ada mufradat yang berkaitan dengan bab al-usrah ya. Ibu akan membacakan satu kali dan kalian ulangi satu kali. Mengerti? Mengerti. Al-abu. Al-abu. Al-ummu. Al-ummu. Ukhtil kabirah. Ukhtil kabirah. Akhil kabir. Akhil kabir. Ukhtis saghirah. Ukhtis saghirah. Akhis saghir. Akhis saghir. Ana. Ana. Coba Ibu meminta satu orang ke depan ya untuk membacakan terlebih dahulu. Coba siapa? Niha, maju. Silakan Niha bacakan, kemudian teman-temannya ikuti pelafalan yang Niha sebutkan ya. Silakan Niha. Al-abu. Al-abu. Al-ummu. Al-ummu. Ukhtil kabir. Ukhtil kabir. Akhil kabir. Akhil kabir. Akhil kabir. Akhil kabir. Ukhtil sughira. Ukhti sabira.
sogir. Akhi sogir. Jadi jangan panjang ya. Akhi sogir. Akhi sogir. Akhi sogir. Syukran. Syukran ya. Silahkan duduk. Ya, dan ini mufradat-mufradat lain yang berkaitan dengan bab al-usroh. Coba ibu meminta semuanya membaca bergiliran ya. Dimulai dari depan. Yang pertama Riri dulu. Robbatul bait. Robbatul bait. Robbatul bait. Istamir. Syurfah. Syurfah. Istamirah. Bawab. 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 At-tabab al-um. Syukran. Coba dari mufradat yang sudah ditampilkan barusan, apakah ada mufradat-mufradat yang sudah diketahui maknanya dan apakah ada yang belum diketahui? Ada. Ya, ibu dari awal. Yang belum diketahui dari sini mana? Atau yang sudah diketahui? Ma makna al-abu? Ada. Al-mu? Ibu. Uktil kabiro? Salam. Ya, ada sebagian yang sudah dimengerti mufradatnya dan ada sebagian yang belum dipahami. Sekarang untuk mufradat yang belum diketahui, silakan boleh berdiskusi dengan teman sebangkunya dan cari artinya. Ya, baiklah, barusan kalian sudah mengidentifikasi isi mufradatnya. Semuanya sudah ketemukan ya artinya, alhamdulillah. Kemudian berikutnya, di sini ibu punya percakapan bahasa Arab. Ibu meminta kalian untuk memperhatikan apa yang diobrolkan oleh dua orang ini. Nanti kemudian kalian identifikasi maknanya. Apa yang sedang mereka obrolkan. Ya. Tapi sebelum ibu memutar video tentang percakapan, ibu akan terlebih dahulu membagikan lembar kerja yang harus kalian isi nanti ya. Silakan sini di ini dulu, dibagikan dulu. Ya. Coba perhatikan keyword berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina ta'ishu usratuka ya Wildan? Ta'ishu usrati fi Bandung Jawal Gorbiah. Baiklah. Coba dari hiwar yang barusan diperagakan, siapa yang bisa menangkap makna dari hiwar tersebut? Coba ya, bagaimana? Isi hiwar ini tentang dua orang yang menceritakan tempat tinggal dan keluarganya. Wildan dari Bandung, Jawa Barat, dan Farhan dari Padang. Padang. Oke. Ada lagi? Selebihnya belum tahu? Oke. Sekarang untuk makna hiwar silakan diskusikan dengan teman kelompok kalian ya. Baiklah, sekarang ibu akan meminta kelompok untuk mempresentasikan hasil temuannya. Coba, siapa yang mau presentasi? Oke, kelompok Neng Sarah, silakan maju. Jadi, hasil diskusi kami dari percakapan tersebut itu, yang kami tangkap adalah si Jaju Wildan itu keluarga Farhan terdiri dari 9 orang dan Wildan terdiri dari 6 orang. Bagaimana semuanya, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Isi hiwarnya sudah jelas? Sudah. Sekarang ibu meminta kalian untuk berlatih hiwar ya. Hiwar yang tadi. Kemudian nanti maju berpasangan. Sekarang ibu
akan meminta dua orang pertama untuk mendemonstrasikan hiwari yang barusan. Silahkan untuk kelompok yang pertama, Siva. Aina ta'isu usratuka ya wildan? Ta'isu usrati fi Bandung Jawa al-Gharbiyah. Usrati ta'isu di Padang Sumatera al-Gharbiyah. Wahia usratun kabiratun tatakawamu min tis'ati ashkhas. Usrati saghira. Wahia tatakawamu min sittati ashkhas. Kelas, coba tunjuk kelompok berikutnya untuk mendemonstrasikan hiwan. Kelompok siapa? Kelompok Devia. Ya, silakan kelompok Devia maju. Abi ya'malu fil mustashfa. 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 Wa huwa tabib. Ya, kelas. Coba kelompok berikutnya. Devia dan Ruth pilih siapa? Kelompok Kelompok Mihan. Ya, alhamdulillah barusan kita sudah mendemonstrasikan hiwar tentang al-usrah. Untuk berikutnya, silakan lembar LKPD-nya dikumpulkan. Semuanya sudah diisi kan? Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan. Hal indakum as-su'al? La. Man minkum ta'rifuna al-khulasah dirasatana hadal yaum? Siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Coba Riri. Jadi tadi saya telah mempelajari tentang keluarga dan kosakata seperti abi, umi, uti kabir, uti sogir, dan juga mempelajari tentang ihwar. Hiwar atau percakapan dan perkenalan keluarga. Syukur. Asanti. Baik. Tafadhaluna antum an ta'malul wajibat al-manziliyah fi shafhah 19. Jadi untuk tugas minggu depan silahkan diisi halaman 19. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini pelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Iya. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas tentang maharatul qiraah bab al-usrah wal bayi. Naktafi bihadad dars wa insya Allah nastamir dirasatana fil usbu'il ati. Hayya naktatim liqa'ana biqiraati hamdalah. Alhamdulillah. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.